mereka tuh selalu memberikan sesuatu yang fresh dan pastinya tuh di luar ekspektasi kita gitu loh. Let's go Felix. Keren banget Wang Yunjin. Ini channel Saliru. Annyeonghaseyo Chingedeul, selamat datang di channel YouTube Saliru. Tepuk tangan. Ya, kepencet. Akhirnya aku balik lagi di YouTube channelku ini yang sudah berdebu, sudah dipenuhi sarang laba-laba ya. Karena ini YouTube kalau nggak emang buat konten Stray Kids, reaction Stray Kids, kalau nggak tuh main games-games aja gitu ya kan. Nih alhamdulillahnya Stray Kids comeback, akhirnya aku berkonten lagi di YouTube aku. Mohon maaf lahir dan batin ya guys, karena tidak aktif di YouTube gitu. Karena sekarang aku tuh emang lebih aktif di TikTok, enggak di IG gitu. Tapi karena ini wajib ya kalau reaction itu di YouTube, jadi aku, untuk kalian yang suka nontonin aku di YouTube, ini untuk kalian semua. Oke, jadi beberapa jam yang lalu Stray Kids comeback dengan album baru yaitu Rockstar dengan lagunya ini judulnya la 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 la, just feel the rock. Ih, gila, dari teaser aja mereka udah keren banget. Oh my god, aku gak sabar banget dengan comeback kali ini. Karena tuh mereka ini kayak konsep baru lagi, ini kayak kalau dari teasernya tuh mereka jadi pirates, terus segala ada anak-anak marching band gitu-gitu. Pokoknya Stray Kids selalu memberikan konsep-konsep fresh, konsep baru yang pastinya melebihi ekspektasi kita, ya nggak sih? Oke, nih seperti kalian lihat nih aku udah memakai kaos Stray Kids. Ini ada Jinny Red dan beserta foto Hyunjin sini, dan ini aku membawa lightstick Stray Kids yang baru. Ini ada Jinny Red di sini, mari kita semua. Oke. Maaf. Oh ya, untuk yang baru nonton mungkin ya reaction aku ini aku kasih tau dari awal kalau misalkan aku ini penuh teriakan dan penuh paus. Jadi mohon disabar ya. Mohon bersabar maksudnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Let's go. Ini ya, tadi aku bilang tuh anak kecil di teaser ya. Marching band. Ini matanya pada merah kenapa? Ayai Kapten Wang Yunjin. Wah, maaf. Wah, dari awal udah dihajar Changbin coy. Bentar, dari ulang lagi ya, bentar ya. Kita ulang dari awal, oke. Saya mencoba untuk tidak pause, oke. Wah, Lino. Ih, gila, Jisung itu gila ya. Let's go Chris. Monster kah? Oh ini tuh mereka tuh ada di pikiran mereka kan? Iya gak sih? Mereka melawan dunia ketakutan gitu loh. Yang di teaser. Anjay.
Let's go Felix. Keren banget Wang Yunjin. Gila, aku gak menyangka kalau misalkan part itu langsung part Yunjin. Gak ngeh aku. Wah, tar ulang ya. Wah, sorry banget nih teman-teman yang nonton ya. Mohon maaf lahir dan batin, ini harus diulang lagi nih, dari ref lagi ya. Itu kok pudar gitu urutnya? Kenapa itu artinya? Anjir, lihat deh itu animasinya gila, ada gitar di atas gitu melayang. Koy. Ini dancernya pakai badut gitu. Iya, aku baru nyadar loh. Sorry banget. Kok semin? Dancer Changbin, dancer lead, dancer Changbin, main dancer Changbin. Kita lihat lagi. Gila Changbin, keren banget. Kenapa? Lo anjay! Let's go, Chris. Rock, make it rock. Monster, Titan, Attack on Titan. Let's go Felix yang bokeh. Maaf, keren banget. Bentar ya Felix. Itu langsung kayak suaranya Felix tuh kayak membuat kita fokus gitu loh. Aku tuh langsung kayak senyap sunyi abis itu langsung. Eren! Anjay. Keren banget. Ini sih. Yongbok. Kata gue sih stop ya Yongbok ya. Ini takutnya nih comeback ini saya oleng kanan kiri lagi gitu ya. Sekali lagi. Maaf ya, uang. Bentar nih, gue fix bikin salah fokus aja. Gila. Tuh nggak ada berapa detiknya tuh gue langsung ditegur tuh sama Hyunjin ya. Baru bilang ini bakal oleng terus. Habis itu partnya si Hyunjin lagi. Maaf, nggak maksud. Maaf, nggak maksud Hyunjin. Kali lagi ya. Enggak lagi abis ini. Enggak lagi. Gila keren banget part ini. Jadi part favorit aku deh. Gila. Lala anjir. Gila. Keren banget, merinding, anjir. Gosong, Min. Jangan ganteng banget. Merinding banget gue. Oh my God. Oh, mereka tuh kayak beri semangat sama anak-anak itu gitu. Kayak, anjir. Keren banget. Wah. Terus anak-anaknya ada 8. Terus itu mewakili Stray Kids gak sih? Stray Kids everywhere all around the world. Warna pink kali ini. You make Stray Kids stay. Oh my God. Tepuk tangan untuk
Gila, keren banget. Kayaknya setiap aku abis reaction, aku cuma bisa bilang keren banget sih. Ya nggak sih? Sekali lagi aku bilang, dimanapun kapanpun, setiap comeback Stray Kids atau setiap Stray Kids melakukan sesuatu ya yang bikin kita tuh wow gitu, mereka tuh selalu memberikan sesuatu yang fresh dan pastinya tuh di luar ekspektasi kita gitu loh. Kayak ya kita tahu Stray Kids bakal keren, tapi ini mereka keren banget, gila. Oh my god, sorry banget aku ngomong gila, cuman ini gilanya konteksnya keren banget ya. Oke, aku pertama akan bahas yaitu dari konsep mereka. Konsep mereka ini kali ini tuh udah kayak pirates gitu. Which is cocok banget sama mereka. Dan sebenarnya tuh aku kayak enggak kepikiran mereka bakal ngambil konsep pirates ini loh. Dan mereka cocok banget. Jadi kalau misalnya lihat dari teaser sebelumnya, dari trailer itu, di yang ingin mereka sampaikan di comeback ini yang aku tangkap ya, kayak mereka tuh ingin memberikan kita semangat untuk bisa melawan apa ya, keraguan yang ada di dalam diri kita gitu loh. Kayak kita tuh fight sama diri kita sendiri, sama pikiran kita sendiri, kayak lu bisa melewati ini gitu loh. Kita bisa tangkap di MV-nya di akhir, kayak yang anak-anak yang berlapan itu kan sebelumnya di trailer mereka ketakutan gitu kan sebelum waktu tampil, tapi akhirnya di MV ini jelaskan kalau gila, rock aja men, lu bisa melewati semua ini, kayak lu bisa ngelawan diri lu sendiri in a good way gitu, kayak membuktikan diri lu sendiri, prove yourself gitu. Dan kayak aku nyampe banget pesannya, terus kayak semangatnya nyampe banget ke Ai, which is gila, keren banget. Wah, aku gak sabar sih lihat live stage-nya hari ini mereka di Musik Bank. Bakal kayak gimana pecahnya. Dan aku kayak tadi sebenarnya udah denger Live di album mereka itu. Favorit aku banget ya Live ya. Dan mendengar lagu-lagu lainnya, ada tracknya apa aja silahkan cek di Spotify, di YouTube Stray Kids, kalian harus streaming. Nah, kalian kali ini, comeback kali ini ya, kalian oleng ke siapa? Coba komen di kolom komentar di bawah dan kasih tahu aku kenapa kalian oleng di comeback kali ini sama member siapa gitu, oke? Okay? So, Cinggulul, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung Stray Kids selalu, streaming MV-nya dan juga streaming musik-musik mereka di all platform. Pokoknya, please dukung terus Stray Kids karena Stray Kids selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, ya nggak sih? Oke, terima kasih Cinggulul. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, Cinggulul, terima kasih sudah menonton. Annyeong! Bye-bye!